Oke, halo semua, balik lagi sama gue Azul di channel gue Voldemort Biru. Oke, kali ini gue mau ngelanjutin episode 4 dari Zoom 100 Bucket List of the Dead. Setelah kemarin episode 3 kita ketemu Kencho, diperkenalkan sama Kencho, side karakter baru. Apakah di episode 4 ini akan ketemu lagi side karakter yang satunya lagi? Kayaknya yang terakhir, yang pirang, yang opainya gede itu ya. Iya kayaknya. Oke lah, tanpa banyak orasi lagi, langsung aja kita loncat ke videonya. Zoom 100 Bucket List of the Dead, episode 4, let's go. Apa nih, main game kayaknya si kampret nih. Tuh kan. Anjir, main game FPS first person shooter pakai controller. Wih, GG sih. Susah loh itu. FPS enakan pakai mouse sama keyboard gak sih? Dengan keadaan seperti ini. Apa sih? Zombinya kentut? Ini aneh banget, Teji. Aneh banget, aneh. Dystopia. Yeah. Ini scene yang di episode kemarin. Dystopia. Oh, berarti nggak sampai 100 belum kali ya? Nanti nyusul dia nulis tambahan. Detail kecil. Tulisannya tadi beda ya? Tulisan karena tulisan si Kencho sama si Akira beda, dan di situ kelihatan beda nih, bahkan pulpennya warnanya kelihatan beda. Wah, mantap. Detail-detail kecil. Main game di TV besar. Yume. Ya, cita-cita lo apa? Nah, kan? Lah, yang megang itunya zombie. Oh, bahkan tadi anjingnya aja jadi zombie ya. Wah, jangan-jangan masuk lewat bawah sih itu. Jalan bawah tanah itu ya. Wait, kenapa tiba-tiba inget sama cewek ini? Oh, dia lagi mengkalkulasi, anjay. Bisa nggak nih masuk ke bawah situ?
Itu mobil tangki bensin kah? Huh, meledak dong. Anjing, kepala. Kepalanya copot. Meledak, kepalanya copot, anjing. Rame juga di bawah tanah ini. Iya, mikirnya tuh ke situ, anjir. Ikuti aroma TV, emang TV ada aromanya ya? Mantap. Save, save. Oh, ada survivor. Ada survivor. Jadi minum-minum. Kalau minum-minum mabok, jangan-jangan nanti makan bareng cewek-cewek. Iya sih, akhirnya jarang-jarang ya. Kenapa sih bapak itu kayak ketakutan mulu? Tapi memang sewajarnya begitu sih ya. Lagi zombie apokalips begini. Jangan-jangan pramugari? Anjing, tiba-tiba tercapai salah satu list dari 100 list makan bersama pramugari. Iya, dia zero experience dengan situasi ini. Nah, kecepetan dong. Anjir. Kenco udah akrab aja, anjir. Jago banget. Kenco. Waduh. Waduh, tequila yang biasanya diminum satu shot, dua shot gitu. Langsung diminum semua. Kacau. Astaga, Kenco, Kenco kelakuan. Disamperin. Ranjang. Waduh, mau ngapain Kenco? Aduh, jago banget Kenco emang. Ah, ternyata si bapak itu udah digigit tuh. Pantesan dia yang paling panik. Diem-diem aja kampret. Wah iya, tapi ya lo dipikir-pikir, tiga orang cewek ini nggak ada di opening sama ending. Jangan-jangan bukan side karakter mereka. Jangan-jangan mati ini mereka tiga orang langsung. Kan? Yah, kena. Astaga, Kenco. Anjing, berapa jam ketemu langsung tembus. Respect, respect Kenco, respect.
Ya gagal dong dia punya pacar hari ini. Leika-chan. Ya ampun, minimal pakai baju dulu kek. Udah berubah ya. Waduh. Ya langsung kena lagi yang satunya. Anjing, matanya keluar. Oh iya, si bapak-bapaknya mana nih? Waduh, jangan-jangan di sini nih tiba-tiba. Cita-cita pinjaman. Ya, ini si bapak-bapak tadi. Ya ampun, kena juga kan cewek terakhir ini. Ya ampun. That was a good punch. Ya, mati juga dong. Udah fix sih tiga-tiganya mati. Yukari-san. あなたの背中をさすった時に思い出したの。だからこれは私の夢。私はやっぱり今の仕事が好き。なんだか。コンパみたいで楽しかったね。いや、あんぽん、かしやん。ついでに見ろよこれ。大型TV。Dapet TV-nya, Jin. Otegara Kenchon. Yush, zombie domo dokkeiteru. Sassato tesshu da. Gitu aja cerita dapetin TV. Kasa. Ore mo shie trauma nari sou da. Mantep banget sih layarnya. Takara kore wa watashi no yume. Watashi wa yappari ima no shigoto ga suki. Wait, dapat nih impian baru. Apa cita-cita masa kecilnya? Yes. Ya, habis. Berarti gagal dong dia punya pacar hari ini. Dan ternyata di episode 4 ini nggak memperkenalkan side karakter baru. Wah, salah prediksi gue. Oke lah, itu dia guys, episode 4 dari Zom 100 Bucket List of the Dead. Padahal kan niatnya cuma untuk nyari TV gede, layar gede, monitor buat dia bisa main game di layar monitor gede, sesuai sama salah satu list dia. Tapi malah ketemu 3 orang cewek yang akhirnya mulai jadi zombie tiga-tiganya. Anjir lah. Tapi setengahnya hari ini si Akira udah dapet 2 list yang dia selesaiin. Main game di TV gede sama makan bareng pramugari. Di luar dugaan banget. Tapi lagi-lagi respect sih sama Kencho, anjir. Berapa jam ketemu langsung tembus. Respect. Ya, oke lah guys, itu aja video kali ini. Zom 100 Bucket List of the Dead episode 4. Nanti kita lanjut lagi di episode 5 ya. Jangan lupa kita nobar lagi.
Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Semoga lo enjoy nonton reaksi gue kayak gue enjoy nonton videonya. Jangan lupa di subscribe kalau belum. Sekali lagi, terima kasih. Bye.